memang telo kuwi cocoke ning lahan kering. Dadi lahan kering kuwi wis bentuk kaya apa tetep metu telane. Galek kuwi sing mayoritas nandur telo ki dataran tinggi. Nandur telo kok kebanjiran genep sedina selengi nganti. Ya khususnya wong daerah Trenggalek sing digawe andalan pangan bertahan urip ya kuwi teko sego gaplek sing bahane teko telo. Lah dikumbah resi isik tasteon saya itu kumbah resi jadi kum kok nek wis sampai ukuran pirang dino pirang bengi awakmu telung dino telung bengi iki wis empuk jadi pepe. Pengenalan singkong di Indonesia sudah dimulai sejak abad ke-16. Meskipun baru benar-benar dimanfaatkan secara luas pada abad ke-19. Pemanfaatan singkong terus berlanjut hingga saat ini, dan tiwul adalah salah satu produk turunan dari singkong. Tiwul yang notabene menjadi makanan pokok sehari-hari masyarakat pegunungan di daerah Trenggalek, kini perlahan digantikan oleh padi. Meskipun demikian, tiwul tetap dicari oleh masyarakat luas sebagai alternatif konsumsi dan variasi kuliner. Ini juga kirim dia teng Banyuwangi alapin teng Kebon, tuki Papua barang apa? Di anu teng Hong Kong gitu nate, pulang makannya teng Hong Kong itu, ada pulang teng Kalimantan. Lagi ya, ribu nanti neng nate. Pikir tu suatane kok kuat dan gak ngomong. Bahan dasar dari oya ini adalah singkong yang dikeringkan menjadi gaplek. Dan akan digiling menjadi tepung. Panganan pokok biyen ki diwul teko sender. Lah nang perkembangan zamane Pak Soeharto dadi presiden uang sawah di udakne nandur pari IR zaman. Lah kuwi cet pari genjah setahun iso ping telu akhire punah diwul kampak barang. Kami terus berusaha di sampingnya ekstensifikasi menambah daripada areal sawah juga meningkatkan daripada intensifikasi tersebut. Tanpa ada tiwul tidak terlalu gede saya ini. Ada ya bu ya makanan pokok. Tapi ya neng tapi nih ya. Enggak ini bentino enggak tiwul, kan mangan tiwul kok ibadah cegah. Corone yang ini semua wale. Semua wale. Saya neng jual beras. Nih jual beras. Ya rodo. Ora akeh-akeh. Biyen yes iki lho. Seneng gawe tapi iki mangane iki ya. Ini gimana ya? Ya mergo ya wis kulino. Pengen liyane. Lah kuwi cet pari genjah setahun iso ping telu. Akhire punah timbul tampak barang. Yang gunung kuwi enenge tunjangan tanaman jangka pendek. Setahun iso ping telu nek sawahe tetep eneng banyune. Dadi ndak njak. Cotak kira wong ki sungkan proses tiul.
Lalek ning kene. Wes ndak aneng pedote masak di wulu. Nek mah kene kuwi. Aku dhewe ngonco suwi kuwi nek lawe wak laut sekang dite wuwu nek mate wis mentok. Gawe kulo pisan. Niki nasine. Iki ae aku. Niki sambele, sambelan tomat. Iki sambel tomat. Niki sambel tomat kali ya, Pak. Misale ndak eneng pari, eneng telo. Iki ya wis ndak eneng istilahe kuwi kesusahan mangan baik beras maupun jagung dan juga ketela adalah sumber daripada karbohidrat yang sama bahkan mungkin lebih baik. Jadi janganlah merasa rendah kalau bahan bakunya itu jagung, jangan.